Beredar di media sosial, video seorang pemuda nekat hancurkan jendela rumah karena patah hati di Batang Kota, Jawa Tengah. Pada video singkat, unggahan pemilik akun Instagram @andreli_48 menunjukkan seorang pemuda yang tengah melampiaskan kekesalannya. Di sana tampak seorang pemuda yang mengenakan hoodie berwarna abu-abu tengah memukul jendela kaca menggunakan tongkat untuk memasang lampu. Pemuda itu diketahui tak terima lantaran ditinggal sang pujaan hati menikah. Kesalahan kenyataan bahwa sang pujaan hati tak berakhir bersamanya membuat dirinya melampiaskan kemarahannya dengan menghancurkan jendela rumah. Pukulan dari tongkat yang dibawanya itu membuat kaca jendela yang dipukulinya berserakan di lantai. Alih-alih menghentikan aksi pemuda itu, pria yang mengabadikan momen tersebut malah membiarkan pemuda itu melampiaskan kemarahannya dengan cara yang tak seharusnya. Pemuda itu pun tampak tak menghiraukan meski dirinya sedang direkam. Ia tetap menghancurkan jendela kaca tersebut. Aksi pemuda itu perlahan membuat jendela itu tak lagi memiliki kaca. Belum puas telah menghabiskan kaca jendela, pemuda itu kemudian juga menghancurkan kaca pintu rumah tersebut. Aksi pemuda itu pun seketika menjadi sorotan warganet. Tak sedikit yang mendukung pilihan sang pujaan hati yang memilih tak menikah dengan pemuda yang tak bisa mengendalikan emosinya itu. Betul ngamuk deh. Kali aja. Ya, udah ngamuk.